Sip, mantap sekali. Dan akhirnya full juga, kita udah punya N club, kita punya N helmet, kita punya N arm, kita punya N knee. Nice, akhirnya full complete juga armor semut kita ini. Nah, full, mantap. Oke guys, jumpa lagi bersama Mas Radit di game Grounded. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah armor. Jadi armor semut. Kita akan membuat full armor semut. Dan satu lagi kita akan bikin yang namanya end club. Dan kemudian kita punya masalah nih mengenai soal minum ya, soal minum, karena kadang airnya tuh nggak ada embun-embunnya di sini tuh guys. Jadi kita akan coba untuk bikin namanya kantin ya, jadi tempat air minum gitu guys untuk kita bawa kemana-mana. Dan di sini gue udah coba untuk bunuh beberapa semut dan dapat beberapa part semut, dan kita analyze dulu. Oke, di sini udah unlock namanya end club ya. Nah, jadi kita nanti bikin end club sama bikin armor semutnya. Nice. Jadi kita lihat dulu apa yang dibutuhkan untuk bikin end club. End club itu butuh woven fiber, oke. End mandible ini kayaknya dari semut yang soldier ya. Sama end part dari semut biasa. Terus kita butuh juga yang namanya Might fuse, oke, udah dapet. End part, oke, sama end head. Oke, ini gak masalah. Kemudian kita butuh, ini acid gland nih, kita belum ada analyze guys. Oke, jadi kalau nggak salah acid gland ini dapatnya nih dari larva. Nah, jadi kita akan berburu larva dulu. Larva sama end soldier. Dan langsung aja kita akan pergi ke sarangnya semut. Dan semoga aja kita jumpa sama end soldier dan kita bisa bunuh dan ngambil partnya. Oke lah. Dan kalau gue nggak salah itu sarang semutnya salah satunya itu ada di dekat pohon oak ya guys. Nah, kita akan ke pohon oak dulu. Nah, akhirnya kita sampai juga guys. Jadi di sini itu ada sarang semut. Terus di sini pohon oaknya ya. Nah, itu ada agak-agak guys. Jadi kita butuh bikin torch dulu sih bagusnya. Ya kan? Jadi kita coba bikin torch dulu. Mana sih torchnya? Oke, torch dulu kita butuh woven fiber sama dry grass chunk. Oke, tunggu sebentar. Oke, gue udah ngumpulin woven fiber sama dry grass chunk. Jadi kita bikin torchnya dulu, baru kita langsung let's go ke dalam sarang semutnya. Nice. Ini genetnya mungkin gue makan dulu supaya slotnya nambah ya guys. Jadi ini udah. Ini makanan masih ada 5. Terus ada wavefield. Ya udah makan aja, karena kita butuh slot nih. Kita nggak tahu apa aja nanti item yang kita dapetin di dalam rumah seperti ini. Oke, langsung aja kita pakai armor 5. Sip, let's go. Kan bener ada itu. Nah, jadi kita akan pergi ke field session yang ada di pohon oak juga untuk unlock beberapa item bangunan ya yang akan nanti kita bikin. Karena di sini terang, gua matiin aja dulu torch-nya, terus kita pakai spiky spring. Nice. Pelan-pelan. Lumayan gede ya. Oke, jangan lupa di block. Dan sepertinya dia stuck. Oke, laki banget. Sabar. Oh, sabar. Oke, dia lagi stun. Satu kali hit lagi. Dan apa yang kita dapat?
Acid Gland, mantap sekali. Jadi kita dapat Acid Gland, kita dapat Enhead, kita dapat Enpart. Mantul guys. Oke, kita coba explore lagi. BTW pakai Torch aja kali ya. Oke lah pakai Torch. Ini apaan sih, OP Blade doang. Terus di sini ada, oh nggak ada apa-apa sih. Nice, oke. Sekarang kita akan coba telusuri lorongnya. Jadi di sini tadi kan naik ke atas tuh. Oke, kita akan telusuri lorongnya di sini. Kali aja kita jumpa lagi beberapa semut soldiernya. Oke, dan kita nanti akan coba bunuh. Op, ada kan bener. Hop. Oke, cari lapak yang agak luas. Oh, tidak. Tidak. Kita nggak bisa lihat apa-apa, cuman matanya doang. Oke, jadi karena tadi gelap banget, akhirnya kita balik lagi kemari. Gua coba pancing kali ya. Atau kita, iyalah, gua coba pancing aja. Oke, kita coba lagi guys, tapi ini pakai apa aja sih? Pakai X aja sih. Pakai X aja karena kita butuh torch-nya nih. Nah. Oke, hold dulu. Pelan-pelan. Kita pancing, semoga mereka mengejar, baru kita ganti equipment kita ke spiky sprig. 6. Nice. Kemari kalian. Oke. Hop. Oke, gua fokus bentar. Fokus bentar. Fokus sebentar. Kita harus serang dari belakang sepertinya. Oke, sejauh ini lumayan. Perlu kita combo, guys. Ya, yeah, I know. Satu kali hit lagi bakalan mati. Tidak. Satu kali hit lagi bakal mati, guys. Oh, tidak bisa. Mati. No. Jadi sepertinya kita harus stay beberapa bandage ya, supaya kita bisa heal balik. Aduh, respawn dong. Tidak. Alright, kita back lagi ke dalam sarang semut. Nah, kita cari end soldiernya lagi dan kita coba untuk membunuh lagi. Aduh, tadi gagal, padahal sedikit lagi dong. Ya ampun. Oke, kita coba pancing lagi, guys. Kita pakai ini aja. Ya, ini aja. Kita coba pancing lagi mereka keluar. Dan sekarang kita coba pakai trik. Nah, oke. Okay. Jumpa. Oke, sini kalian. Ayo, sini dong. Satu aja dulu. Oh, kita udah kena hit, guys. Siap. Ayo, kemari. Satu saja. Gak usah banyak-banyak. Satu aja langsung kita pakai. Up. Satu saja. Gua gak takut kalau satu. Lu tadi berdua dong. Mamam. Gak kena. Langsung kena stun. Selesai. Nice, mantap sekali. Alright, BTW health masih banyak ya. Oke, satu lagi deh. Nanggung guys, udah sampai sini kan? Oke, satu lagi kita bantai. Jadi itu kita harus block, atau kalau nggak bisa ngeblock kita hindarin aja.
depannya, kita hit dia dari belakang. Jadi seperti itu. I'm here. Come on. Come on. Come on again. Come on. Come on. Come on. Kejar dong, kejar dong, kejar. Sepertinya masih ngejar kan? Kejar. I'm here. I'm here. I'm here, where hell are you? Oke, langsung kita pakai spiky spring. BTW gelap banget, ya ampun. Hot, hop, hop, mamam. Oke, gak kena dong, gak ada. Panik, 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 panik. Tenang, tenang dulu, tenang, 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 tenang. Ini baru semut. Tenang, 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 tenang. Hup. Yes, dia stun. We win bro, we win. Nice, jadi kita dapat 3 end soldier. Dan gua mau cek dulu di ujungnya ini ada apa. Terus kita akan balik ke base. Base. Kita akan balik lagi ke field. Oke, apa ini? Ada scap, nice. Jumpa scap. BTW, gua mau lihat juga sih. Kan ini scap klasik, ini scap light. Terus bedanya apa coba? Kalian ada yang tahu gak? Apa, apa beda tema atau gimana gitu kan? Ya udah deh, nanti aja. Oke, kita jumpa scap di ujung. Terus di sini nggak ada apa-apa dan gua akan balik lagi ke field station kita yang pertama. Oh enggak, gua mau cek dulu ke field station kita yang ada di dekat bawah pohon oak ya. Oke, sampai sana ya, guys. Alright, akhirnya kita sampai ke field station yang ada di bawah pohon oak. Jadi kita akan coba unlock beberapa item di robot Burgle. Nah, tunggu sebentar. Ini dia robotnya. Hai, Burgle. Gua mau track nih. Jadi kan kita Oke, me too, bro. Oke, jadi gua udah keliling-keliling. Jadi kita udah ngumpulin beberapa RS ya. Total ada 1100 RS. Jadi gua mau unlock beberapa item. Gua mau beli yang ini, multi story base, karena nanti pingin buat base juga sih. Terus gua mau unlock yang namanya grass stair, jadi tangga, terus grass floor sama lantainya, karena pingin buat tingkat base-nya nanti, sama triangle floor. Oke lah, kalau begitu gua mau yang ini aja, kita buy. Alright, sudah dibuy. Unlock resepi Grester. Kalian lihat yang di kanan atas, guys. Oke lah kalau begitu. Apa yang terjadi? Lapar kah? Lapar apa haus sih? Oh, haus, guys. Oke lah. Haus, sabar ya haus. Karena tadi torch kita, oh, torchnya udah habis. Jadi gua mau analyze dulu. Ada ini nanti aja sih. Ada 3 yang utama nih, and mandible. Kita analyze. Oke, terus kita acid gland juga kita analyze. Apa yang kita dapat? Rubber. Sama satu lagi, and head. Oke lah kalau begitu. Nice. Oke. Untuk bikin yang namanya kayak tadi end club sama armor. Jadi kita butuh end headnya udah dapat, end part udah dapat. Kita butuh midfuse. Midfuse tadi ada di base, bukan sih base. Ada di field station yang lama sih. Terus midfuse juga kita udah punya acid gland. Acid gland juga bisa didapat dari semut soldier dan larva ya, kalau gua gak salah, guys. Terus woven fiber sama midfuse juga kita perlu. Terus kalau kita bikin end club, kita butuh cukup woven fiber aja lagi. Nice talk. Oke, gua akan back ke field station kita yang pertama, yang dimana di situ ada base kita dan kita jumpa di sana aja ya. Oke guys, akhirnya sampai juga di field station kita yang pertama. Di sini ada lintu kita juga dan kita bisa bobo. Hidupin dulu. Nah, kan keren.
Siap, terang banget. Nice, kalau begitu. Oke, karena udah malam, gue akan coba tidur aja dulu deh. Ya, tidur aja dulu. Nice, sudah pagi. Dan kita akan coba bikin yang namanya, yang pertama gue mau bikin end club dulu sih. Ya, oke. Woven fiber. Nice, kita buat end club. Siap. Cekidot end clubnya. Nice, kita punya end club guys. Mantap sekali. 6 ya. Nice. Woohoo. Jadi end club ini lumayan sih damage-nya. Nah, stun-nya juga tinggi, damage-nya tinggi, speed-nya juga lumayan. Terus gua mau bikin di sini ada par semut enggak ya? Oh, ada par semut juga, guys. Nah, jadi kita punya banyak par semut juga rupanya. Nah, ini juga ada head-nya, ada part-nya lagi dong. Sip. Itu aja dulu. Gua mau bikin yang pertama headnya dulu. Midfuse, kita butuh midfuse. Nice. Where is midfuse? Midfuse, kamu di mana midfuse? Nanti gua mau bikin shovel juga ya. Karena kita mau bikin kantin, tempat untuk bawa-bawa air ke sana kemari. Ini nanti gua buang aja. Kita cari midfuse dulu. Oke, midfuse, kita punya 3 midfuse. Ya, kurang dong midfuse-nya. Midfuse kita butuh 5, guys. Kalau yang ini kita udah fix. Kita butuh 3 midfuse juga, kita craft. Nice. Jadi kita udah punya arm guard-nya. Siap. Kita pakai dulu ya. Apa yang akan terjadi? Equip. Nice, kita punya and arm guard. Jadi tinggal yang untuk kaki sama tangan sama yang untuk topengnya. Nice. Kita kurang midfuse sama kita kurang semut. Oke. Gua akan cari midfuse dulu. Satu kali hit. Oke, kita udah jumpa tempat midfuse-nya guys ya, di bawah laser. Nah, jadi kalau kalian mau nyari midfuse, itu di bawah laser ada banyak midfuse-nya guys. Midfuse itu kutu-kutu loncat loh. Nah, ini dia. Tuh, yang nyebelin banget. Jadi pakai end club satu kali hit selesai semuanya guys. Mana lagi midfuse-nya? Sini dong. Sini, hit gua. Nggak ngaruh. Boom. Mam. Satu kali saja. Nice. Jangan permasalahan kita sekarang ini masalahnya minum. Ya, minum sih masalahnya. Apalagi yang mau menyerang? Nggak ada ya? Oh, tidak ada. Oke, karena lapar, gua akan makan dulu akord bread-nya. Lumayan lah nambahnya. Ini ada sub juga, karena kita lumayan butuh sub, karena nanti kita akan butuh bandage juga. Oh, what? Yes, dia stuck guys, dia stuck guys. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa pakai panah. Sini. Hey, kabur dong. Ya, dia kabur guys, oke. Karena kita masih butuh midfuse, atau kita coba hajar aja ya. Oke lah. Kan tadi gua udah ganti nih pakai end arm guard. Jadi kita tes ilmu yuk. Oke, kita tes ilmu pakai end club untuk ngebantai ini. Oh, kena poison dong, kena poison guys, langsung pakai bandage 8. Oh, nggak bisa seperti ini, tidak bisa, sepertinya belum bisa ya. Nice,
Jadi buat kalian jangan coba-coba deh sepertinya. Menyebalkan sekali. Jadi Pak, kudu fokus Pak, fokus. Kalau cari mind views aja, nggak usah lawan-lawan world fighter segala. Ya ampun. Mentang-mentang baru dapat end club ya kamu ya. Nah, gitu. Ya ampun, parah banget ini mah. Equip. Ini equip, terus ini equip dulu, kita cari mid views. Mid views, where hell are you? Habis ya? Oke, gua mau berburu mid views dulu guys di bawah-bawah. Laser-laser ini. Jadi biasanya ada minfuse, jumpa di sananya. Alright, kita sampai ke laser yang satu lagi. Apakah di sini ada minfuse? Apakah tidak? Kita lihat saja. Ada kan? Ada guys. Jadi di sini tuh selalu ada mid views. Walaupun jumlahnya juga nggak bisa kita prediksi sih. Kadang satu, kadang dua. Nah ini ada kayak suara jalan-jalan dia. Tapi di mana ya? Mid views. Where the hell are you? Nice. Midfuse-nya hilang. Oke. Jumpa. Mana guys? Di mana? Midfuse-nya di mana? Apakah nge-stuck? Itu dia. Midfuse sini kamu. Boom. Satu midfuse. Oke, jadi total kita udah punya 7 midfuse guys. Cukup gak ya kira-kira? Kita kan udah punya helmet, kita butuh 5 midfuse nih. Yang armnya udah, kininya butuh 4. Berarti kita butuh 9 dan baru ada 7. Ya ampun. Oke lah, gua farming dulu, nanti kita jumpa di field station aja kalau misalnya mid fuse kita udah cukup banyak ya. Pas gua buat armornya. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di base kita yang pertama. Nah, kita akan masuk ke field station dan check it. Dan tadi di jalan gua jumpa spider Link ya, yang kecil-kecil itu yang warna putih. Terus pas gua bunuh, dia keluarin spider web. BTW, analyze aja dulu. Dapat basketball hook. Oke, nice. Dapat 20 raw science. Dan next, gua langsung bikin aja. Kita kan tadi udah bikin armnya. Terus kita belum ada helmnya. Oke, kita ambilin dulu parsemennya di sini. Oke, mana dia yang lainnya? Kalian di mana? Oke, di sini aja. Langsung kita udah punya end head, kita punya end part sama mid fuse, kita craft. Nice. Di inventory udah ada helmetnya, kita equip. Nice. Tinggal bagian kakinya lagi. Yang bagian kakinya ini. Nah, yang ini. Oke. Kita butuh end part sama woven fiber. Oke, woven fiber mungkin. Ya, end part kita kurang, guys. Oke lah, end part kita butuh satu lagi. Oke, gua mau bunuh semut dulu satu, terus sama nyari woven fiber dan kita jumpa lagi di workbench. Oke guys, akhirnya kita sampai juga ke field station yang deket base kita. Dan tadi di perjalanan gue juga udah ngambil beberapa plant fiber dan bikin woven fiber. Terus udah bunuh juga beberapa semut sehingga kita bisa bikin Ankeny Guard-nya guys. Kita craft. Nice. Oke, kita cek. Kita udah dapat Ankeny-nya, terus kita equip. Sip.
mantap sekali. Dan akhirnya full juga, kita udah punya end club, kita punya end helmet, kita punya end arm, kita punya end knee. Nice, akhirnya full complete juga armor semut kita ini. Nah, full, mantap. Di next episode sepertinya kita bakal testing end club ini untuk berantem dengan ladybugs. Terus kita akan coba bikin armor ladybugs, baru kita perang melawan laba-laba guys. Nah, karena laba-laba ini yang paling susahnya ini di poison. Jadi kita nih kena poison, itu HP-nya turun terus dan akhirnya kita is dead. Oke lah guys, sampai di sini dulu video kita kali ini, dan selanjutnya kita akan bikin armor yang dari ladybugs. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sampai jumpa. Salam gamer Indonesia.